Cinca? Gue mau protes dulu nih, dari tadi SMA udah gue puji-puji bagus ya. Cuman ini lemnya udah mau copot loh tuh. Ini kalau gue bukanya berantakan dikit aja, sumpah ini copot semua nih. 1, 2, 4. What's up bro, what's up, what's up, sorry cup. Apa kau sekarang sama sama Digger? Semoga kalian nonton video gue serba ingin kesehatan, serba ingin kenyamanan, dan serba ingin kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi bersama Kevin Sir. Tentu saja di kontennya bukain. Kok salah? Bukain. Ini gue dari awal paket ini datang, gue speechless gitu loh. Gue udah tahu yang datang itu adalah album Red Velvet Kingdom. Tapi sejujurnya gue belum lihat album Kingdom tuh kayak gimana gitu loh. Di sosmed gue belum lihat, di YouTube pun gue belum lihat. Tiba-tiba pas datang segede begini. Ini muka gue nih, ini muka gue. Ini segini nih, ini yang datang segini sama ini nih dua biji nih. Nah, sama gue juga mau terima kasih dulu untuk sponsor seperti biasa ya. Sponsor utama konten bukain atau segmen bukain Kevin Ferdiansyah. Siapa lagi kalau bukan heart2kpop.stuff. Silakan buat kalian nih para K-popers yang mau beli album K-pop atau K-pop stuff merch lainnya atau mau ngadiahin temennya album K-pop atau pacarnya, langsung aja beli di heart2kpop.stuff. Instagramnya ada di link description box juga. Dia udah terpercaya banget, dia yang selalu mensponsori segmen bukain di YouTube gua, jadi nggak usah khawatir, gua kenal juga sama ownernya, beli di situ, oke? Okay? Dan yang bikin gua kaget lagi, kayaknya nih SM Entertainment atau Red Velvet nih, mungkin tim kreatif Red Velvet nonton YouTube gua kali ya, karena gua sindir-sindir mulu kenapa album dari Red Velvet tuh selalu B aja gitu, padahal ini kan grup favorit gua ya. Nah, ini jawabannya guys. Langsung loh tuh, lu ngeliatnya dari jauh aja udah wah gitu. Nah jadi langsung saja biar gak usah banyak cang-cing-cing-cang-cung, langsung saja kita bukain albumnya. Oke, yang pertama gue bakal bukain yang ada di kardus mungil ini tuh. Nah sebelum gue bukain, gue mau ngucapin terima kasih dulu sekali lagi untuk heart2kpop.stuff udah mensponsori video ini. Buat kalian yang mau beli-beli album K-pop atau K-pop merch atau K-pop stuff lainnya, silahkan di heart2kpop.stuff, oke? Oh iya, jadi pas dapat ini, dapat kiriman ini, gue dapat juga photocard gitu loh. Nah ini photocardnya tuh dapat dua gini nih dua versi gini nih, tuh gue lihat ya. Nah karena kita mau bukain yang ini dulu, gue kasih lihat dulu fotonya yang ini. Karena yang pink ini dapat photocard yang ini nih. Gue nggak tahu apakah nanti ada photocard officialnya juga di dalamnya, gue nggak tahu. Cuman yang di luarnya dapatnya ini guys, tuh gue kasih lihat ya. Gue kasih lihat singkat saja tuh, pokoknya kayak gini ya. Per member dapat tuh. Yang pasti My Baby Selgi ini akan gue taruh di samping komputer gue. Belakangnya simple, nggak ada apa-apa, semuanya sama. Next, kita langsung aja buka yuk ini. Langsung aja gue buka gitu loh, gue udah tidak sabar nih. Dan semoga kalau menurut gue ya harusnya masih dapat. Yo. Gara-gara ini kayaknya gara-gara gue lupa bilang bukain di YouTube Kevin Ferdiansyah itu amatir, pasti sering robek, salah naro, apa segala macam, pasti ada kecelakaan yang bener loh. Lagi-lagi kecelakaan nih, robek dong. Ya Allah, baru loh ini, baru buka. Gua salah gini. Maafin aku ya Neng Selgi dan kawan-kawan Red Velvet, bukan berarti aku tidak mencintai kalian loh. Tolong dimaklumi ya. Oh ya, ini penampilan belakangnya kayak gini ya, tadi gue udah kasih tunjuk juga. Ada foto membernya juga, ada Kingdom pastinya, ini foto per member. Depannya gini, ini girly banget ya, bener-bener girly, warna pink dan ya dari hias-hiasannya, desain detail kecilnya bener-bener kayak girly banget. Dan ini bahannya bukan bahan yang gue bisa bilang murah ya, karena ini bahannya enak gitu loh. Vinyl, lebih tepatnya vinyl. Kalau kalian gak tahu, kalian browsing sendiri vinyl tuh apa. Oke, nah, dadam. Jadi diisiin kayak kotak make up gitu. Gue sosokan bilang kotak make up, emangnya gue kayak pakai make up aja. Pokoknya ini kayak kotak make up yang sering gue liat mak gue pakai deh. Pokoknya kayak gini.
Bentar, kalau kayak gini mengingatkan sesuatu ya. Gue pernah bukain juga, cuman gue lupa album siapa yang kayak gini juga gitu, yang di kayak dikasih kotak kosmetik baru-baru ini deh. Apa ya? Wes ya. Gue lupa, silakan coba kalian komen deh, gue lupa banget asli. Oke, kita langsung buka aja. Kita buka, tadang, dalamnya seperti ini. Dari yang paling atas dulu nih, nih tadi paling atas gini, kita lihat dulu yang paling atas. Amplop yang bertuliskan Queendom dan pintu masuk, kayak seperti emang ini hal pertama yang harus dibuka karena ini adalah sebuah pintu masuk gitu. Pasti feeling ada photocard nih, feeling gua. Oke, ini udah gua ambil semua di sini. Tidak usah dikaget-kagetkan karena sudah dipegang ya. Ini dapat Wendy. Gua nggak tahu ini apa ya. Ini bukan photocard yang pasti. Maksudnya iya foto, kartu foto. Cuman bukan photocard official yang biasa kita dapat di album. Karena bentuknya ini square banget gitu loh, kotak banget. Sedangkan kalau photocard biasanya begini kan. Ini dapat Wendy, belakangnya apa? Queendom, Red Velvet gitu doang, enggak ada tanda tangan atau semacam apapun, dan dapat stiker juga. Nih, kalian bisa lihat stiker. Stiker. Oh, ternyata dapat 2 stiker ya. Nih, dapat 2 stiker. Ini lumayan nih buat ditaruh di belakang HP nih, stiker-stiker gini. Kalian tuh tipikal yang kalau naruh stiker ditempel gak sih? Kalau menurut gua stiker tuh jangan ditempel, mendingan kalian potong aja. Kalian taruh belakang HP, dia akan ketutup case, dia nempel. Daripada kalian tempel harus dikelet-kelet lagi gitu. Kemudian ini, oke ini kayak lirik sih. Ya bener, ini adalah lirik, ini gua bisa buka ya. Bentar, ini tuh konsepnya, bener deh. Ini konsep foto dan fontnya mirip majalah gaul gitu loh. Ini sesuatu, ini bener-bener gua kayak ngeliat yang sering ada di majalah gaul sama buku teka-teki silang. Ini kalau anak 2000-an atau 2000-an awal pasti tahu ya. Majalah gaul dan buku teka-teki silang TTS. Ya ini lirik ya. Sumpah ini mirip banget buku TTS sih. Next, CD-nya ini kali ini gua akuin niat SM karena yang biasanya tuh CD-nya putih polos yang kalian tahu yang udah sering gua bukain ya. Dan tempatnya aja ini ya plastik, memang tempatnya plastik, cuman seenggaknya dia compact banget, nggak bakal jatuh taruhnya. Dan ini termasuk salah satu detail kecil yang niat dibanding album-album sebelumnya. SM bagus. Next ada poster. Oke, ini poster satu member doang dan gue dapetnya, dapet Neng Irene dong. Hey, dapet Neng Irene, si cantik yang tidak ada lawannya. Oh gila nih orang, aduh bener dah. Irene tuh mau bias gue selagi pun gue mengakui kecantikan Irene, sumpah. Next, sebelum kita masuk foto buku kita keluarin dulu kali ya foto kartu biar nanti nggak deg-degan gitu. Gue nggak mau ngintip, gue keluarin dulu. Oke, udah lihat, udah kerasa nih. Oke, tuh segede gini. Apa nih? Langsung aja 1, 2, 4. Kebalik. 1, 2, 4. Irene lagi dapet nih. Yang pasti ini bukan photocard beneran ya, maksudnya bukan photocard yang biasa kita lihat karena ini bahannya kayak kertas gitu tuh. Irene dan Yeri. Oke. Okay. Oke, tadi gue liat photocard, gue ambil dulu ya karena nempel kayaknya. Oke, ini udah di tangan gue. Gue belum melihat. Ya kalian tau lah ya, gue pasti berharap dapet photocardnya selanjutnya. 1, 2, 3. Siapa nih? Yeri. Oke, nggak apa-apa. Yeri gue belum pernah punya fotokartnya dan ini ada tanda tangannya guys, bener guys. Nah ini yang baru, yang official nih, maksudnya yang bener-bener ada di photobook yang ada tanda tangannya tuh. Kalian artiin sendiri, coba tolong di komen juga ini artinya apa nih tulisan Yeri. Lanjut kita ke photobook ya. Seperti biasa photobooknya akan gue percepat dan pertama seperti tadi albumnya covernya ya, ada pintu masuk dan ini foto-fotonya versi yang kecil. Pertama langsung sambut Neng Selgi kan, mantap. Ini gue percepat aja. Cinca? Wah guys, ini gue kalau bukannya nggak pelan-pelan ya. Ini bentar, gue mau protes dulu nih. Di tadi SM udah gue puji-puji bagus ya. Cuman ini lemnya udah mau copot loh tuh. Ini kalau gue bukannya berantakan dikit aja. Sumpah ini copot semua nih. Pokoknya pelan-pelan banget ya guys. Tuh. Dan ini keras banget coy. Udah mau copot ininya. Solatipnya. Tuh. Aduh, gue ngeri banget nih. Gue ngeri banget nih. Mohon maaf. Nih gue bukanya gini lah tuh ya, gue nggak bisa buka full karena udah pasti copot ini guys, pasti udah ngampleh soalnya lemnya tuh. Ini foto wah ini nggak bisa tuh, udah ngampleh banget ini. Ini kayaknya kalau ini kesalahan dari pabrik karena kalaupun pengiriman nggak mungkin kesalahannya di sini ya, nggak mungkin di bagian ini. Kalau pengiriman pasti yang lainnya udah pada apa penyok, sedangkan ini enggak gitu. Ini cuman ini yang penyok, berarti ini kesalahan dari pabrik. Ini kita langsung simpen aja deh. Udah ngeribet mau copot tuh, udah nggak bisa nih. Yang versi mininya udah beres, sekarang kita buka yang
versi photobook versi Bagong. Ini beda banget, jujur ini beda banget konsepnya sama yang tadi yang kecil itu, karena gue nggak tahu ya, ini konsepnya gue nggak tahu, ini konsepnya lebih beda banget, ini lebih ke keras banget. Ini udah gue buka dan ternyata ya bener deh, SM udah upgrade banget menurut gue. Ini dari, wah gila, gue baru megang aja ya tadi plastiknya setelah gue copot. Ini premium banget sih, sumpah bahannya gue nggak bohong, premium banget. Dan ternyata ini dapat juga perintilan-perintilan, jadi ini gue simpen dulu. Ini bukan seperti album yang biasa gue bukain ya bahannya ya. Oke, kalian tahu kanvas kan? Kanvas di kita saat melukis ini kayak kanvas gitu. Dan by the way ini adalah pelindung albumnya, jadi udah ada pelindungnya dan pelindungnya itu gambar mereka gitu loh, dicetak gitu. Ini pelindung guys, loh. Ini tuh pelindung. Pelindung kalau kalian itu. Gila gak sih? Kayak upgrade banget lu. Oke, jadi langsung aja masuk ke ini yang kita buka ya. Dan ini gede banget, ibu bingung sebenarnya bukanya gimana. Ini covernya gue copot bisa. Kebetulan covernya gede dan ini kita dapat ijazah guys, ijazah SMA. Mohon maaf nih. Dapat ijazah nih. Ini dapat buku ini, buku kelulusan. Enggak bercanda. Ya, ini fotobook yang versi gedenya. Ini beneran gede banget. Jadi tadi bungkusnya udah gue copot, bungkusnya udah cetak. Wah, ini bagus sih. Sumpah, ini lebih. Wah. Ah, ini premium banget SM. Mantep bet lu. Udah lu keren lah. Sekarang buat soal album gua jempolin lah. Nih, tuh. Segede gaban kan? Gue bingung nih, bukanya gimana. Ini ntar dulu dah ya, ini yang kecilnya dulu gue mau ngeliat nih. Nih, dapat ini amplop masih disegel tuh guys tuh. Masih disegel. Gue gak mau buka segelnya ya, jadi gue buka ini pelan-pelan. Oke, ini gue buka dulu isinya apa. Wait. Dapat fotonya Airin lagi guys. Kayaknya gue berjodoh deh sama Neng Airin, Neng Becu. Nih, dapat apa lagi nih? Oh, dapat Joy. Ini gua enggak tahu nih apa sebutannya, pokoknya gede banget nih. Pertama fotonya Airin yang versi landscape, terus ada fotonya Joy versi portrait. Belakangnya kosong, biasa ini juga kosong, putih hijau. Nih Joy sesuai sama warna karakternya dia ya, warna hijau. Kita lihat. Wah! Ada photocard. Kepegang ada photocard. Terus nih dapat nih, apa nih? Wah! Wendy. Oh iya. Dapat foto berdiri, bukan foto berdiri, foto panjang, versi panjang Neng Wendy. Nih, tangan gue kalau megang foto kartu berasa, jadi langsung aja kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya tadi udah Yeri, kalau sekarang selgi lah kalau bisa ya, atau Neng Airin boleh lah. 1, 2, 4. Gue tuh emang berjodoh deh emang. Neng, kita tuh berjodoh tau Neng, kita... Ya Allah, cantik banget lagi rambutnya ketumpahan rendang gitu kan tuh. Ya ampun, emang berjodoh. Tuh, tanda tangannya, gue tau kan tantangannya nih karena kan beruang kan. Dia kan terkenalnya beruang, tanda tangannya kayak beruang. Guys, ini tolong banget nih. Artiin, cepet artiin, tulis kolom komen ya. Ini artinya apaan, tolong banget nih tuh. Ih, dapet yang versi tanda tangan, mantap. Nextnya udah habis, amplopnya udah kosong. Tapi masih ada satu, ini, ini CD guys. Tuh, ini CD. Oke, last. Ini buku kuliahnya. Sumpah ini bahannya enak banget. Ini enggak bakal gampang rusak, ini jelas tuh. Apalagi ada covernya juga kan, ini segede gaban covernya. Jadi gua tidak perlu khawatir ya. Tuh ini sumpah ini bahannya kayak buku kelulusan kuliah gua zaman dulu. Foto-fotonya kalian bisa lihat ya. Aduh, ini berat banget deh. Nih, tapi wah gila bener. Ini sebuah experience baru dibukain gua. Lihat foto segede gini. Tuh. Lihat, tuh puas banget nih gue ngeliat fotonya, tuh buset gede banget. Gue ini gue bawa kalau ini kali ya, kalau lagi pergi-pergi jauh gitu biar gak bosan ngeliatin foto gini kali ya. No, dia tuh gede banget, aduh hampir puyeng sendiri gue. Tuh, yang segini gede banget. Udah kalian pokoknya lihat sebisa gue aja lah ya nih, tuh ada deh. Nih, kelihatan kan? No, sebisa gue dah ya, tuh. Ini gue recordnya nih, kalian mau tahu gak ini jam berapa? Jam 1 pagi, gue record jam 1 pagi, bayangin. Nah tuh lagi fotonya Wendy tuh, 2 halaman, buset puas amat ini, lihat itu. Fotonya HD banget guys, HD. Bukan foto, ini foto kamera Nokia, bukan tuh. Tuh, buset, ini gue kayak Nokia baca majalah beneran ini. Oh, tuh, segede gini pemandangannya. Fotonya kecil banget, Neng Airin tuh. Oke,
Seperti itu aja. Oh iya, gue belum nunjukin foto ini yang dapat dari foto buku yang gede ya. Foto buku yang gede ini dapatnya fotonya ini guys. Coba kebalik. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, tuh dapat. Konsepnya jelas berbeda sama yang pink tadi ya. Tuh, kalau yang pink tadi gini. Nah, sekarang ya seperti ini. Oke guys, jadi seperti itu aja, udah selesai juga bukainnya album Red Velvet Kingdom. Overall, sekali lagi gue bilang ke SM, good job SM, gue sangat suka dengan pembaruan yang terjadi pada album Red Velvet ya. Ini gue kasih lihat lagi. Ya, gue sangat senang dan sebagai Rainbow juga gue sedikit bangga karena akhirnya ada upgrade dari albumnya Red Velvet gitu. Jadi kalau sekarang punya album Red Velvet tuh kayak ngerasa udah sama nih, kayak gak rugi-rugi amat gitu kan. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk hartakevo.staff udah mensponsori konten bukain ini atau segmen bukain ini. Terima kasih banget buat kalian yang cari album K-pop atau mau beli juga nih album Red Velvet Kingdom ini, langsung aja beli di hartakevo.staff, gak pake lama, udah langsung nih. Ini video ini tayang, kalian langsung beli, oke? Kita dukung Red Velvet juga dengan beli albumnya coy. Dukung, lu harus dukung. Oke, jadi seperti itu aja. Sampai jumpa di konten-konten bukain berikutnya ya. Semoga gue selalu bisa ngasih konten bukain album-album yang kalian pengen, oke? See you next video. Thank you. Peace. Dadah.